Kita lihat di skrin ni 4-3-3 formasi yang digunakan dengan Engku Syakir, Izan Syahmi akan bersama Rizwan Razali akan bergandingan di bahagian hadapan sambil Syed Nasrul Haq diberikan kepercayaan di pintu gol untuk mengawal gawang Terengganu. Bagaimana Hafiq anda melihat pendekatan yang diambil oleh Nafuzi ini? So, sementara bagi Phnom Penh Crown turut melakukan perubahan dengan hanya Samuel Tina, Chom Pisa dan juga Kyok Pitch yang dikekalkan dari kesebelasan yang diturunkan pada peluang yang sebelum ini. Selainnya merupakan pemain-pemain yang dibawa turun oleh Oleg Stachski untuk perlawanan pada malam ini. Streaming tonight and we hope you will enjoy this match. Dimulakan oleh pasukan Terengganu yang berjersi turquoise menyerang dari sebelah kiri ke kanan skrin anda, sementara Phnom Penh Crown menyerang dari sebelah kanan ke kiri. Your pitch. Safi. Kisaran yang baik sekarang ini, peluang untuk Phnom Penh. Darah pitch. Hantar. Samuel Tina, satu rempatan. Satu gerakan yang baik. Cukup tenang, tidak terburu-buru. Berjaya mereka ciptakan peluang untuk Samuel Tina, namun rembatannya tidak menepati sasaran, Afiq. Ya, kalau kita dapat lihat Crown menguasai bola, saya kira lebih daripada satu dan seterusnya mereka tidak terburu-buru ya. Terengganu sekarang ini, peluang mereka menguasai bola, peluang untuk merencana pula serangan. Syakir. Satu gerakan yang baik sekarang ini untuk Terengganu, bergerak daripada sebelah kiri sekarang ini mencari rakan-rakan. Masih lagi ada peluang hantar ke belakang terlebih dahulu. Satu gerakan sekarang ini berjaya dapat kepada Amirul Syazwan. Terkena kepada pertahanan dan ini memberikan sepakan penjuru yang pertama untuk Terengganu. Satu gerakan yang baik sebenarnya, Afiq. Ya, hantaran pendek demi hantaran pendek yang dilakukan di antara para pemain Terengganu. Namun sayang sekali Amirul Syazwan mungkin terlalu awal juga. Saya tak pasti apakah satu hantaran atau satu percubaan yang cuba dilakukan beliau. Namun Terengganu masih lagi boleh melakukan sesuatu di sepakan sudut kali ini. Saya kira ada 1, 2, 3 pemain Terengganu dah kotak penalti sekarang ini. Mereka cuba untuk menghadirkan gol pertama yang dicari, hantaran ke bahagian jauh namun tandukan daripada Akil Irfan tidak menghasilkan sebarang bahaya untuk Terengganu, Afiq. Ya, idea yang baik. Mereka cuba mencari Akil Irfan jauh namun sayang sekali tandukannya, ya sudah tentu agak sukar untuk menghasilkan jaringan daripada kedudukan tersebut. Zain Syahmi menolak bola semula kepada bahagian tengah Samsul. Sekarang ini Terengganu kembali semula bergerak ke sebelah kanan. Tolakkan untuk Rizwan. Cuba melepasi Pon Futi sekarang ini Rizwan. Satu hantaran yang baik boleh menghasilkan bahaya. Namun terus kepada Samnang. Satu lagi peluang. Satu gerakan yang baik sekali ini untuk mendapatkan sesuatu dari gerakan ini. Izan kali ini satu hantaran. Berjaya ditolak oleh pertahanan. Dan
Okey tak sebenarnya? Cuba yang pada Rizwan tadi. Tidak menepati sasaran dan terus menjadi sepakan gol, Afiq. Ya, kita dapat lihat ada Izan beraksi di sebelah sayap kiri. Seterusnya ruang kosong di sebelah penyerang tengah itu. Akan percuma untuk paskan open crown. Satu hantaran ke dalam kotak penalti. Cuma saya irahkan. Dikeluarkan oleh pertahanan. Ada percubaan sekali lagi susulan. Mereka cuba belum rembatan. Tidak berjaya untuk menguji Nasrul Haq. Dan ianya memberikan sepakan gol untuk Terengganu, Afiq. Daniel mengeluarkan bola tadi untuk Terengganu. Sekali ini Phnom Penh cuba untuk menyerang sekali lagi. Satu hantaran cuba mendapatkan David sekarang ini. Satu hantaran ke tengah. Dikeluarkan oleh pertahanan. Iaitu Akil Irfan dan ini memberikan sepakan penjuru untuk Phnom Penh Crown. Nasrul Haq. Terus Terengganu sekarang ini. Saya bola dengan baik. Cuba untuk mendapatkan peluang-peluang yang boleh menghasilkan jaringan gol untuk mereka sekarang ini. Peluang dan itu telah pun hadir. Satu lambungan dan itu dah gol. Tengku Syakir berjaya melalui Terengganu di depan dengan serah tiba-tiba peluang itu datang. Lambungan yang cukup baik meletakkan Terengganu di harapan menentang Phnom Penh dengan permainan menghampiri sejam perlawanan. Ya, satu kelekaan ya daripada saya kira Tin Rosa sebentar tadi. Dia mungkin tidak menyangka Engku Syakir akan datang daripada belakang beliau. Seterusnya satu lambungan yang sangat mudah dilakukan oleh Engku Syakir untuk meletakkan Terengganu di hadapan. Rosak. Terengganu dapat semula bola sekarang ini. Azharul membuka kepada Rizwan sekarang ini. Rizwan cuba lepas berhadapan dengan Safi terus kepada Samnang. Safi kepada Baraing sekarang ini. Di sebelah kanan Baraing berhadapan dengan Alif Zakaria. Namun tidak menghasilkan sebarang bahaya. Terengganu berjaya mendapatkan semula bola. Zul Ashraf. Terengganu sekarang ini cuba untuk melakukan sesuatu. Satu gerakan yang cukup baik sekarang ini. Rizwan mempunyai peluang dikejar oleh Muslim. Masa lagi Rizwan. Rebatan Rizwan. Terengganu berjaya menggandakan jaringan menerusi Rizwan Azali. Lari yang cukup pantas. Lari yang cukup padu meletup untuk gol itu. Dan Terengganu menggandakan jaringan selepas 69 minit perlawanan. Sekali lagi ya, satu gerakan serangan yang pantas daripada bawah dilakukan, boleh katakan ya, satu counter attack ini. Kesepahaman antara rakan-rakan pasukan Terengganu, Rizwan walaupun diasak di sana oleh satu dua main rembatan itu, satu rembatan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Rizwan Razali. Terengganu kini dua gol di hadapan. Rembatan yang cukup padu menggegap itu gol. Tidak ada peluang untuk Samnang. Dia tidak bergerak seinci pun. Nice.
Sarang. Sarang. Bergerak sekarang ini Phnom Penh cuba untuk mencari gol sekurang-kurangnya untuk mengurangkan defisit buat sementara waktu. Safi Baraing, hantaran kepada Baraing, terus kepada Nasrul Haq. Satu hantaran cuba mencairkan, dikeluarkan oleh pertahanan Terengganu, dan sekali ini peluang untuk melancarkan serangan balas menerusi Faiz Nasir. Satu hantaran cuba mencari siapa, dan sekali ini peluang untuk Terengganu melakukan sesuatu. Jaringan ketiga bakal tiba. 3-0. Dan gol pertama bersama Terengganu untuk Nishari Hasefi. Dan itu dia pastinya menamatkan perjuangan Phnom Penh Crown dalam perlawanan ini. Satu jaringan yang baik, Afiq. Ya, kita boleh katakan tutup cerita terus kan, daripada tenangan sudut yang diperoleh oleh Phnom Penh Crown. Seterusnya Terengganu melancarkan counter attack. Kali ini menerusi Faiz Nasir, seterusnya dia berjaya menghidu kedudukan Nik Sharif di sana. Dan syabas kepada Nik Sharif kerana berjaya menjaringkan gol pertama beliau bersama Terengganu. Satu jaringan yang cukup baik untuk Nik Sharif. Jumlah penonton yang menyaksikan perlawanan pada malam ini 820. Percubaan masih lagi mencari-cari ruang untuk menggol. Habib Harun, Faiz Nasir, Azharinullah. Satu gerakan yang baik Terengganu masuk dalam kotak penalti sekarang ini. Bagaimana peluang untuk mencari gol? Gol rekan yang baik namun pertahanan dia memastikan. Okey, Ogawa. Terus Terengganu cuba untuk di sekarang ini oleh pasukan Phnom Penh, dan sekarang ini Baraik dengan kaki kiri. Satu percubaan yang baik sebenarnya Hafiq, kan? Dia pandai buka ruang untuk kaki kirinya. Ya, tepat sekali ya. Kalau kita dapat lihat kedudukan Baraik itu, satu idea, satu gerakan yang baik untuk cuba menewaskan Syed Nasrul Haq. Saya bola itu sedikit tinggi dan seterusnya melewati palang gol. Terus ditekan nampaknya Azharinullah. Berjaya lepas namun Phnom Penh berjaya dapat semula bola. Rosak gerakan untuk Phnom Penh. Ada beberapa dalam kotak penalti. Satu rembatan cuba dilakukan oleh Rosak. Dan itu dia gol untuk Phnom Penh. 3-1, gol Sagu Hati. Namun ini cukup baik sekali dan berjaya menewaskan Nasrul Haq di pintu gol Terengganu. 3-1 sekarang ini, Hafiq. Ya, beliau menunggu masa yang tepat untuk melakukan satu tembakan ke arah gol. Lepas buat Phnom Penh di atas gerakan seperti ini, beliau berjaya menewaskan Habib Harun dalam kotak penalti. Seterusnya, ya, hati buat Phnom Penh Crown saya kira sebelum mereka pulang dari Terengganu. Pintas dengan baik oleh Adib Zainuddin. Azharul Cipri, ini Azharul untuk Terengganu. Mungkin satu lagi serangan. Serangan Harun. Azharul sekarang ini. 1-2 yang baik sekarang ini. Habib Harun, dia ada Cipri dan kotak penalti. Tolak untuk Faiz Nasir. Dan itu dia whistle ditiupkan oleh pengadil menamatkan perlawanan yang menghasilkan kemenangan buat Terengganu. Jaringan daripada Engku Syakir, Rizwan Razali dan juga Nik Sharif Hasifi berjaya memberikan penguasaan total kepada Terengganu ke atas Phnom Penh Crown.